Tuh, kayak kayak jadi kayak memang udah mau dibisniskan juga bisa gitu loh. Jadi memang Jadi sudah niat mau memang dari awal si Rudy Yohanes sama dia ini kan mereka ini kan muridnya Rudy Yohanes. Ya modelnya memang mau mau dikaryakan gitu. Masuk penjara nggak apa-apa, dapat duit. Karena si si anak Batak ini juga telepon teman-teman saya satu-satu di satu-satu dihubungin. Terus saya bilangin sama teman saya, "Loh, saya hubungin dia nggak bisa, dia telepon kamu bisa." Iya kan? Ya hadi Bashir ya tabibi Nabiullah khairu khalqi khairu khalqi jami'an lahu ala mana sibi wal marati salatullah lima subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabar ujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita pada kaum muslimin di mana dengan arah Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan arah Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin pada kesempatan pagi menjelang siang nih, saya akan buat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana kabar terkini kabar terkini tentang anak Batak yang dahulu dia pernah menista Islam ya, menghina Allah dan Rasulnya, dan saat ini dia tengah di dalam penjara menuai dari apa yang dia buat, dan ternyata dia menyesal saat ini makan nasi perang di dalam penjara ya. Dan yang bikin kita geli, kita lucu ya, ini untuk membantu saja mereka ya, berebut dulu berebut untuk membantu, sekarang sama-sama lepas tangan, yang dimana Rudy Yohanes pernah mengatakan wah semua akan diambil alih ya dan akan ditanggungjawabi keluarga Rudy Simamura ini. Ternyata mereka Rudy Yohanes nih bohong katanya ya, tidak pernah lagi katanya kamu Zimin. Ini pengakuan si anak Batak. Oke, demikian kamu Zimin videonya. Merupakan satu sindikat atau bilang mafia, karena motivasi-motivasi yang anak Batak ini yang orang lain lakukan untuk dia udah kebaca motivasinya itu. Itu yang pertama yang dari subjudul itu. Sebenarnya motivasinya sudah kita tahu, tetapi ini akan saya bilang akan merambat, akan melebar, karena kasus-kasus seperti ini banyak juga terjadi di kasus-kasus kelembagaan-kelembagaan hukum yang saya bilang tadi, ada istilah sindikasinya itu ya begitu. Nah, sehingga ini akan melebar pembicaraannya. Yang tadi juga penjelasan untuk metode atau sistematika cara pelaporan secara administratif yang akan dibawakan oleh Pak Adi, ya itu sangat luar biasa sekali. Yang penting jangan diputus asakan, karena saya pernah dengar Pak Adi bicara tentang apa yang didapatkan dalam pendidikan, di dunia pendidikan, di dunia akademis, tidak sesuai apa yang terjadi di lapangan. Nah, itu yang itu. Tapi kalau mungkin kita bicara administrasi di sini, benar. Nah, bagaimana mekanisme pelaporan dari awal, dari apa yang mau dilaporkan, kasus apa yang mau dilaporkan, perdata pidana atau lain sebagainya, itu bermula dari mana, mau kemana. Yang penting pada akhirnya jangan diputus asakan dengan apa yang sudah diusahakan akan mental di dunia pengadilannya itu, di dunia akhirnya di pengadilan. Nah, itu yang selalu saya pesimis dalam konteks seperti yang Pak Adi bilang kemarin beberapa minggu lalu. Ya, apa yang dia dapatkan itu tidak sesuai yang terjadi di dunia kenyataan. Nah, itu yang saya harapkan itu yang tidak akan terjadi di dunia hukum kita. Ya, terima kasih Bu. Oke, Pak Teddy, makasih Pak. Barangkali di sini kalau saya lihat udah hadir ya Pak Yarman, Ketua Galarua Medan, mungkin bisa diberikan informasi yang boleh kita
yang harus kita ketahui bersama di sini ya, karena kebetulan kan memang kita belum benar-benar ini ya handle penanganan ini kasusnya anak Batak ya. Nah, tapi sebelum kita memberikan bantuan apapun itu yang ke anak Batak, kita sebenarnya sudah mengutus Ketua Galarua Medan yaitu Pak Yarman. Barangkali Pak Yarman bisa bersuara untuk memberikan informasi seperti apa kunjungannya kemarin itu yang ke penjara, Pak. Pak Yarman. Pak Yarman bisa dibuka mic-nya barangkali, Pak. Pak Yarman dengan nama Galarua Medan. Sebentar, Bu Lis. Shalom, Bu Lis. Shalom, Pak. Ya, ini saya kan punya rekamannya nih, punya rekaman yang si anak Batak itu nelponin saya bolak-balik itu. Anak Batak nih ya. Jadi ya, saya tunjukkan aja nih. Atau gimana ya? Saya screenshot dulu semuanya, lalu saya tampilkan begitu ya. Siap. Tapi ini ada rekamannya dulu, ada beberapa dia ada kiriman rekaman. Contohnya ini ya. Kedengaran enggak nih? Salam. Mana nih? Oh, hilang. Salam, Bang. Maksudku kan gini, Bang. Awak kan di penjara, Bang. Kalau memang Abang mau membantu, Bang, Abang suruh aja datang bertamu ke penjara, Bang, biar situ kasih kuasa, Bang. Kayak gitu maksudku, Bang. Kedengaran enggak tuh? Kedengaran? Jelas ya? Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini. Gini Bang, kawan Abang suruh datang ke penjara Bang, bertamu biar aku bisa berbicara bagaimana jalan keluarnya Bang, itu maksudku Bang. Abang gak bisa, tapi kawan Abang suruh ke penjara, nanti kawan Abang itu yang menyampaikan sama Abang, kayak gitu maksudku Bang, terima kasih Bang. Oke. Okay. Ya. Bang, aku minta nomor WA Bu Lis Bang. Aku perlu kali aku Bang, karena aku pun kan udah dalam proses persidangan Bang. Aku mau minta nomornya aja dari Abang. Tolong ya Bang, ya terima di sini nomor Ibu Lis ya Bang. Makasih Bang. Karena kan tema yang semalam yang Abang kasih itu terhapusku Bang. Karena kan tema Abang di penjara Bang, nomor-nomor itu kan habis nelpon harus langsung dihapus. Jadi ya, itu ya. Jadi dia ngubur-ngubur. Memang kita tawarkan, ya kita menawarkan. Tapi tanpa kerja sama-sama dari dia, kita nggak bisa apa-apa ya. Makanya tadi Pak Yarman yang dari Ketua DPD Galarua Medan sudah datang ke sana, ya sudah datang ke Provinsi Mamora. Tapi masalahnya istrinya nggak bisa kerja sama. Nah kita cuma mau nanya nomor rekeningnya nggak kasih ya susah. Bagaimana kita mau tolong? Uangnya ada ya, uangnya tetap ada, nanti kita tetap laporkan jumlahnya. Ya, tetap ada, cuman kita stop dulu, jangan lanjutkan dulu. Nanti baru setelah jelas, baru nanti kita lanjutkan lagi. Ya, untuk Agustan sudah terkumpul, nanti kita kasihkan besok ya, besok atau lusa ya. Kita kasihkan untuk Agustan. Gitu ya. Kalau untuk anak Batak sudah berapa ya, Bu Linda ya? Belum dibuka, Pak Pol. Belum dibuka, belum saya cek, mungkin besok pagi saya cek. Kira-kira aja nanti ya, kira-kira berapa nanti ya. Kita laporkan, jadi ini untuk anak Batak sudah terkumpul sekian. Nah kalau yang untuk HKBP itu nanti dikirimkan aja, karena kan ternyata mereka memang takut, nggak berani kan, nggak berani bikin ibadah di depan kedutaan. Jadi kita uang yang terkumpul cuma berapa tuh, 2 juta lebih itu kirimkan aja langsung, gitu kan ya. Yang buat HKBP. Nah kalau yang anak Batak ini nanti kumpulnya berapa. Kalau si kita stop ya, nanti mengundang fitnah. Soalnya begini-begini ini mengundang fitnah, ya. Nah, kita nggak mau kumpul-kumpulin. Kalau misal orangnya ternyata nggak bisa kompromi, nggak bisa kerjasama, malah jangan-jangan jebakan juga buat kita kan. Nah, kita cepat sudahin, beres-beres, kita kirim aja. Karena kayak untuk Agustan hari Selasa kita berapa totalnya semua hari Selasa itu besok. Nah terus kita kunci, kita udah nggak kumpulin lagi buat Agustan ya. Nih, karena ada yang sudah masuk duluan yaitu dari Mosi, sehingga kita nggak bisa masuk lagi. Nah oleh karena itu saya mau tanya, apakah
bagaimana dengan Mosi? Oh, lalu dia bilang, iya, saya juga bingung sampai sekarang. Mereka hanya datang aja kemarin di sini untuk minta kuasa aja, itu aja. Terus, emang mereka nggak bantu kamu dalam hal kebutuhan kamu yang seperti yang kamu ceritakan kepada Pastor Paul? Enggak, katanya. Hanya saja pernah dikasihlah saya 100.000, itu dari Mosi, katanya. Lalu, bagaimana sekarang mereka yang masih memegang kuasa? Iya, katanya. Nah, oh ternyata kuasa hukumnya itu masih dikendalikan dan dipegang oleh Mosi. Yang mana Mosi itu kan, saya cerita juga, waduh, kalau Mosi, maaf ya, jujur aja. Kalau tadi kamu nggak minta tolong, saya juga nggak mau kesini kalau masih dipegang oleh Mosi. Karena Mosi hari itu kami jumpa di Polda, gara-gara kita bantu kasus mereka, kita dukung kasus mereka, proses laporan mereka tentang penistaan agama oleh si Julius, malahan kita mau digugat. Jadi, waduh, saya juga ini nih, hati-hati juga. Saya kesini bukan karena memang kami juga ini, karena kamu telepon kan. Iya Pak, aku memang butuh sekali di sini, kebutuhan saya. Nah, ya itulah aku bilang sama dia. Makanya kami selama ini bukan berarti kita mau nolong, tapi kami terhambat dengan gerakan kawan-kawan yang lain yang sudah duluan menangani Anda, saya bilang. Jadi terus kemudian dia bilang, oh gitu ya? Iya, aku bilang. Jadi baru dia tahu bahwa ternyata Mosi pun juga itu ketika kita mau menolong, membantu itu agak menjadi penghalang. Oh gitu ya? Oh iya, jadi gimana kasusmu? Oh ternyata kasusnya sekarang sudah sidang dia, sidang online, sidang pertama. Dia di penjara, di rutan, dan hakimnya di apa? Di pengadilan. Oh, terus siapa? Apakah ada pengacara? Ada satu orang katanya pengacara dari Mosi yang di sana. Saya lihat di Zoom itu, katanya di apa itu, di TV itu katanya. Oh gitu ya, di layar ininya, di layar LCD-nya. Oh ada, itu aja. Ya itu aja. Terus gimana pandangan ke depan? Iya, kalaupun Mosi ini nggak jelas, mereka ini pun saya juga bingung. Kalau hanya cuma gitu-gitu aja, sama ajanya itu katanya. Ya saya pun juga, ya bisa aja pun ini nanti saya mau lihat dulu mereka ini, mau cabut ini kuasanya, kata dia. Gitu ya, iya. Oh, terus kedua, saya tanya, saya bilang sama dia, kemarin juga kita mau kunjungan ke sini, dan saya berhubungan dan kontak dengan istri Pak Rudi, saya bilang. Cuman istri bapak kenapa kayak gitu? Setelah saya WA, bahkan ibu saya pun ya nggak kurang berespon sama kita. Saya pun udah janjian kemarin nggak jadi datang, sampai sekarang tunggu-tunggu nggak ada kabar. Oh iya Pak, katanya istri saya itu stres, katanya mungkin dia lagi apa stres apa sehingga dia nggak ini sama orang gitu loh. Ya, tapi kan harusnya sama kita kan sudah nelfon gitu, kita kan juga bermaksud baik, nggak pernah selama ini kita nggak bermaksud jahat kan. Kan juga kan, apalagi kita sampaikan sama dia, apa jangan-jangan dia ini dikendalikan oleh orang lain, saya bilang, kalau kayak gitu sama kita. Aku bilang begitu sama dia, oh enggak sih Pak, oh yang benar aja, coba dulu nanti sedikit dulu. Kenapa dia justru kita mau kepengen ini mendekati karena permintaan Bapak untuk membantu, tapi malahan begitu kondisinya. Oh iya Pak, nanti saya bilang sama dia. Oke. Nah, ternyata saya tanya lagi, apa kira-kira kebutuhanmu yang paling ini? Iya, aku minta tolong di sini. Di sini tuh yang pertama dulu, kalau saya ini saya nggak bisa kerja, saya juga stres juga, saya memikirkan istri dan anak saya. Kenapa? Karena dia selama ini kerjaannya itu adalah apa namanya, masang papan bunga. Nah, masang papan bunga ini nggak bisa digantikan oleh orang lain, nah termasuk pun istrinya, sehingga berhentilah pekerjaan itu. Aku tanya sama dia, ya selain itu kan kamu kan YouTube juga kan, selama ini YouTuber kan, nggak, emang nggak dapat dari, aduh itulah Pak, saya menyesal sekali, katanya. Aku bukan YouTuber, nggak dapat apa-apa, aku nggak pernah, nggak seperti si debater aku, si Rudi Joanes, dia ada dapat uang dari YouTubernya. Terus aku bilang lagi,
Ternyata kalau begitu ya kenapa kemarin terlanjur sampai kita? Itulah Pak, karena emosi sayanya itu, karena emosi saya karena si Julius begini ya aku balaslah katanya. Nah itulah anak. Makanya sekarang ya saya sadar sekarang lah gara-gara ini pun aku jadi begini. Jadi masuk di dalam ini. Oh gitu ya. Ya udah. Jadi apa yang kamu dapatkan? Dia bilang, mana aku dapat hikmat Tuhan di sini karena sekarang selama saya di sini ya saya juga ibadah di sini katanya. Saya juga disuruh mimpin-mimpin ibadah di sini. Oh gitu, di penjara. Oh baguslah, saya bilang, kalau begitu itu hikmahnya, carilah Tuhan sungguh-sungguh. Ya tetap percaya nanti ada jalan keluar apapun yang terjadi, saya bilang. Nah terus dia bilang yang berikut, oke apalagi kira-kira yang paling urgent itu apa gitu. Tapi inilah Pak, aku gak tahan di sini Pak, jujur aja aku stres ini, makanan di sini katanya. Kenapa makanannya? Waduh gitulah Pak, makanan penjara ternyata. Maunya kamu gimana? Waduh, saya sih sebenarnya Pak, saya udah tanya-tanya, kalau di sini tuh, kalau kepengen kita makan sesuatu yang rasanya makanan di sini, ya itu di kantin, ada kantin memang di sini. Tapi kalau bulanan dia sekitar 1.700.000, wah mahal juga aku bilang. Ya memang juga saat itu kan Kang, saya ajak minum di situ kan, ya minum jus aja kami, 15.000 kan gitu, harus itu jus 15.000, mahal juga memang makan. Maka saya bilang sama dia, tapi gak lah di sini, kalau memang itu ini kau beli-beli di sini itu mahal, saya bilang. Mendingan dari luar dibawa istri, diantar makanannya, kan bisa. Itulah Pak katanya, makanya jujur aja di sini. Oh, saya memang stres lah gara-gara makanan ini. Oh, jadi gimana ceritanya? Yalah makanya saya telepon, saya mau itu dulu urgent terus. Saya memikirkan juga istri penghidupan keluarga saya ini. Emang selama ini nggak ada pernah dapat bantuan dari mana-mana? Dari Mosi, dari siapa lagi itu? Oh, ada si hari itu. Oh, aku nggak tahu siapa yang mau ngirim uang itu. Ada 11 juta katanya masuk rekening mulai bulan bulan November kemarin katanya. Bulan November ada masuk memang ke rekening. Hanya itu aja yang masuk ke rekening. Tapi itu dari mana? Ya aku nggak tahu, entah dari debater, entah dikirimnya nomor rekening saya kemana. Saya nggak tahu dari mana uang itu katanya. Tapi saya mungkin itu pikiran saya katanya. Itu mungkin itu yang saya dengar-dengar katanya. Kata dia. Oh aku bilang juga sama dia, belum tentu juga lah. Entah, oh, ada orang lain yang apa samamu yang membantumu mungkin nggak ngasih tahu. Berarti kamu nggak tahu. Dia memang nggak tahu. Dari mana itu, intinya dia nggak tahu, hanya dia tebak-tebak aja dari mana bantuan itu. Jadi sekarang kamu emang si debater nggak pernah lagi ini, nggak lagi Pak katanya, nggak pernah komunikasi lagi, nggak bantu lagi, nggak pernah ngirim lagi katanya. Adapun dia nanya katanya tentang kondisi saya, katanya si debater itu kata si Rudy Simamora, oh gitu. Jadi hanya awal aja, oh iya hanya awal itulah. Oh gitu ceritanya. Oh jadi gimana? Ya itulah Pak katanya. Aku ya berserah aja lah sama Tuhan. Kalau udah gini lah berdoalah kita. Nah oke lah aku bilang. Ya, gini aja. Ya, lewat kejadian ini mulailah sadari dan berdoalah. Gini nanti saya sampaikan lah ini apa keluhanmu ini kepada Galarua di pusat. Bagaimana nanti? Nantilah akan saya tindak lanjuti untuk berikutnya. Nah, cuma dia bilang gini, disampaikan melalui Zoom ya Pak. Janganlah Pak katanya, kalau saya harus disampaikan melalui Zoom, dibahas di Zoom. Enggak, aku bilang, kita enggak bahas ini. Kita hanya mau menyampaikan kira-kira apa, bagaimana cara nanti untuk membantu kamu ini. Ini yang sekarang kita pikirkan, kan gitu. Ya, saya sampaikan, tapi nantilah tunggulah informasi selanjutnya. Cuma bilanglah sama istrinya, jangan kayak gitu, bilang. Kita kepengen mau bantu, kita mau ini, ya kita aja nggak direspon nih, kita aja nggak di ini, nggak dibalas lagi WA kita, nggak ini. Nah, itu kan nggak betul juga. Sementara kita punya ya kerinduan juga untuk mau membantu Bapak. Kita, saya bilang sama dia. Nah, akhirnya kami keluarlah ya. Bilang ya Pak, akulah inilah mau beli sesuatu lah di sini, kasihlah ini ya, kebetulan ada uang itu, kasihlah bagi sama dia inilah, bilang belilah dulu makananmu nanti ya ini.
Jadi senang kali dia, memang senang kali dia di situ. Setelah saya kunjungin, akhirnya dia pun, aku bilang gimana bisa kita berfoto, waduh nggak ada kamera, cuma kan di dalam penjara. Akhirnya kan saya mintalah orang apa itu dalam, pakai handphone orang itu, tolong Pak fotolah kami, aku ini dari yayasan ini, saya diutus ini, saya bilang dari pusat untuk membantu melihat kondisi kawan ini. Jadi nanti saya ini mau kirim dokumennya kepada mereka gitu. Akhirnya dipotolah sama orang sipir di situ. Ya itulah kondisinya kemarin yang pernah saya kirim sama Ibu Lusoy, bahwa memang di keadaannya sehat, hanya saja itu yang dibilang tadi agak kurang ini dia, kurang sejahtera pikirannya dan agak ya memang enggak ini juga. Saya bilang tadi ya, yang bilang bahwa saya ini aduh saya susah kali Pak, saya makanan di sini, itulah yang mengeluhnya. Enggak tahan dia. Mungkin karena mungkin dia selama ini dia sering makan makanan yang enak di luar, pas di situ makanannya tempe tahu ya kan. Ya, mungkin begitu kira-kira. Masalahnya kalau istrinya si anak Batak itu kalau ditelepon orang lain di WhatsApp dijawab. Jadi kalau saya sih gini aja, kalau sama orang lain ya biar sama orang lain aja, enggak apa-apa. Kita enggak bantu dia, enggak miskin juga kan? Iya, makanya miskin enggak membuat kita sedih, enggak membuat kita apa kan? Ya biarin aja. Kita sih membantu anak Batak karena solidaritas aja, ya kan? Banyak yang orang lain yang perlu kita bantu juga kok. Enggak. Nah, ya. Itu aja. Jadi dibikin gampang aja. Kalau nggak mau ditelepon, ya nggak usah ditolong, gitu aja. Iya kan? Suruh cari duit sendiri, gitu aja kan? Kita kan hanya solidaritas aja. Apakah saya diuntungkan? Enggak. Apakah Ibu Lis diuntungkan? Enggak juga. Iya kan? Apakah Bu Dinda diuntungkan? Enggak juga kan? Nah, malah tambah kerepotan kan? Nah, kita hanya solidaritas saja, mau tolong dia. Kalau dia nggak mau ditolong, ya sudah nggak usah. Dia bilangnya pengen ditolong, jangan-jangan jebakan juga. Kalau saya ini mikirnya jangan-jangan dijebak juga kita nih, ya kan? Jangan-jangan sampai kita dijebak juga nih. Ya istrinya nggak mau, tapi istrinya dihubungin orang lain bisa. Ada banyak donatur yang kirim ya, 500.000, 100.000, 200.000. Pada cerita sama saya, ya kan? Ya. Sudah biar mereka saja yang tolong, kita nggak usah. Itu aja, kita tolong orang yang lain aja yang mau ditolong dan yang tidak takut, ya kan? Ya, kalau orang yang takut gitu kita tolong juga nggak usah. Kalau takut ngapain kita tolong? Nanti malah kita ikut tenggelam sama-sama, ya kan? Itu saja, simpel. Nah, jadi kalau menurut saya begitu anak Batak, kita tutup buku saja, langsung uangnya ada berapa kirimkan aja langsung ke rekeningnya yang sudah ada itu yang kita tahu. Saya dikirimin sama banyak orang rekeningnya anak Batak. Tapi saya nggak mau. Saya bilang harus istrinya sendiri, karena kita atas nama institusi, bukan atas nama perorangan. Kalau istrinya nggak mau, ya sudah nggak usah. Gitu aja, nggak usah repot gitanya gitu loh, ya kan? Soalnya istrinya ditelepon sama orang lain bisa, sama kita nggak mau, ya jangan. Kalau gitu kamu tidak suka sama kita, ya jangan deket-deket kita, gitu aja, ya kan? Betul. Nggak suka sama kita, terus kenapa kita jadi kita yang ngemis-ngemis mau nolongin dia? Iya kan, ya, dia butuh, jadi kita yang ngemis-ngemis gitu loh. Kalau saya sih gitu ya. Jadi sebut untuk anak Batak itu, besok tidak bisa dihubungi, tutup buku, udah anak Batak telepon, lu uruslah sendiri, gitu aja. Harus tega. Daripada kita difitnah terus, ya kan, kita difitnah, kita juga nggak tahu ya kasih kena aja uangnya, ya kan? Nah kalau masalah Mosi ya, kalau dia masih deket-deket sama Mosi sama Rudy Yohanes, sorry, kita nggak bisa bantu. Itu aja. Sebab jangan sampai nanti duitnya dari kita, ternyata mereka sia sama si Rudy Yohanes kerjasama nih, buat bobol duitnya rakyat kan. Panti asuhan sudah dibobol sama si Rudy Yohanes, ya kan? Kemarin donasi buat anak Batak sudah ditilep sama dia. Sekarang kita mau kita dipalak dua kali, kita nggak kasih. Dia bawa-bawa bini saya, dibilang tuncit-tuncit segala macam kan. Mulutnya ini kan jahat sekali orang ini kan. Ini kan memang benar-benar orang yang belum lahir baru, si Rudy Yohanes ini. Dia bukan benar-benar teman kita. Jadi nggak usah bawa-bawa perempuan yang nggak baik lagi dia sebut-sebut kita orang nggak baik. Ya udah nggak usah, gitu aja. Pokoknya kalau selama dia masih bau-bau Rudy Yohanes dan Mosi, kita tidak bisa bantu dan tidak mau membantu. Nggak urusan. Karena kita menolong orang pun harus pakai hikmat. Jangan sampai kita tenggelam bareng bersama dengan dia. Dan mau terima mau nggak terima terserah,
Di sini cari uang paling gampang, tapi kita punya aturan dan kita transparan. Dan kita harus hati-hati, harus berhikmat, ya. Saya kira begitu aja. Lanjut. Pak Paul? Ya. Ya, soal anak Batak ini, tadi pagi Bulis sudah informasikan ke saya bagaimana komunikasinya dengan istri dari anak Batak ya. Kalau saya memang strik orangnya ya, Anda yang perlu, Anda yang harus proaktif ya. Artinya galarua itu bukan kita harus ngemis-ngemis gitu ya kan. Saya tidak bisa terima cara-cara kayak begitu. Jadi saya bilang Bulis tadi, ya udah kalau memang dia ogah-ogahan ya sudah cut, selesai. Next. Kalau saya seperti itu, Pak. Ya bukan berarti kita tidak mau bantu dan jangan pernah coba-coba menggiring dan segala macam. Kita di galarua ini tidak sembarangan. Ya, semua yang dengar di YouTube ini di Zoom tolong dengar ya. Di galarua tidak sembarangan. Betul. Saya pegang duit di bendahara di sini tidak sembarangan, ya. Jangan sembarangan ngoceh ya. Wah, sampai ke kuping saya tuh ceritanya udah lain tuh. Ya, jadi saya udah bilang Bulis, udah kalau sampai terlalu aneh-aneh cut, selesai. Next. Itu aja. Iya. Itu Bulis. Ya kita kumpulin buat Agustan aja udah hampir 20 juta ya. Mungkin kita genepin 20 juta deh. Kalau sampai kurang dari 20 juta, genepin 20 juta. Kalau lebih ya kita kirim apa adanya. Tapi kalau kurang dari 20 juta, Agustan itu kan kurangnya paling cuma dikit, kurang 1-2 juta aja kan. Genepin aja 2 juta, 20 juta langsung. Udah kan? Enak? Coba. Kita cuma seminggu kumpulin 20 juta. Itu si anak Batak nyari sendiri 11 juta aja udah sampai berdarah-darah begitu. Ya. Jadi untuk Agustan, Pak Paul, Agustan nanti besok kan tanggal 24. Ya. 000 di close. Close. Nanti close, ya. Jadi semua sisa-sisanya itu kalau masuk ya kita enggak urusan itu punyanya itu udah bukan punya Agustan lagi. Jadi supaya kita jangan pusing. Pokoknya 00 waktu Jakarta kita close semua untuk Agustan. Ya. Agustan sudah, sama selanjutnya. Pak Paul, kalau mau terima ya oke, nggak mau ya wis. Ya sudah, nggak usah, itu buat galarua, ada gitu saja, nggak usah kebanyakan. Jadi ya. Jangan ribet gitu loh, kita menolong ya. Orang kok kayak kurangan orang ditolong. Saya tidak bisa terima cara-cara begitu, sama sekali saya nggak bisa terima. Saya keras di sini ya hal-hal begitu ya, mau dibantu ya. Oke, tidak mau ya sudah. Keras, jadi nggak apa-apa ya. Jadi ya, apa namanya, kita hanya berusaha solidaritas ya, solidaritas sebetulnya bukan tanggung jawab kita juga ya, kita hanya solidaritas membantu mengumpulkan dana. Berarti apa lu kemarin kok satu pintu ya, udah kita nggak mau. Pokoknya udah cerita satu pintu itu udah bahasa yang udah saya sih nggak suka yang begitu, nggak mau dibantu, nggak mau ya sudah nggak usah, itu aja kita ya. Mereka gitu harus catat, Paul, bahwa kita di galarua ini tidak mudah digiring-giring loh ya. Nah, itu dia dah. Ini Raja Uti nih. Pastor Paul, jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, sebaiknya kita tidak turut campur kalau ada pihak lain yang tidak bisa bekerja sama dengan kita. Apalagi pihak lain itu seperti Pastor bilang tadi, satu pintu. Jadi kita nggak mungkin kerjasama. Kemudian demikian. Dan apalagi dia bicara lain, istrinya bicara lain. Wah, kita bisa masuk ke persoalan mereka yang kacau balau jadinya. Begitu, Pastor. Ya, ini ada yang ngomong, yang mau bantu, yang nggak mau. Oh, bukan masalah itu, karena saya diomel-omelin orang, katanya nggak mau bantu. Saya mau bantu ya, kita mau bantu. Tapi jangan kita mau bantu terus kayak orang ngemis-ngemis mau bantu ya. Jadi ini hari ini sudah terakhir kita membahas anak Batak. Selamanya kita tutup pintu, udah urusan bukan urusan kita lagi. Kita bantu yang lain, gitu ya. Apalagi sampai dibilangin nilep donasi segala macam. Oh sorry ya, kita nggak sekere itu, gitu ya. Dibanding, ya sorry kata, maaf kata ya, orang yang ngomong saya ini donasi, saya beli kepalanya aja bisa, kan gitu kan. Maaf katanya kan begitu kan, kita beli kepalanya aja bisa. Cuman,
ya kita nggak mau sampai itu nanti jadi polemik segala macam. Kalau kita kan niat mau baik, kalau orang sudah niat mau baik, ya sebenarnya kan yang butuh siapa? Ya, yang butuh siapa? Kita ini cuma mau bantu. Kita kumpulin 4 Agustan, nggak nyampe seminggu udah 20 juta. Ya kan? Interupsi Pak Paul. Ya. Ini kayak bahasa Jawa itu, kayak bahasa Jawa bilang ini double dipping. Jadi ya, istrinya minta sana, suaminya minta sini. Jadi dia double dipping, minta. Bisa jadi begitu. Kayak memang udah mau dibisniskan juga bisa gitu loh. Jadi ya, memang jadi sudah niat mau dari awal si Rudy Yohanes sama dia ini kan mereka ini kan muridnya Rudy Yohanes. Ya modelnya memang mau dikaryakan gitu. Masuk penjara enggak apa-apa, dapat duit. Karena si anak Batak ini juga telepon teman-teman saya satu-satu di satu-satu dihubungin. Terus saya bilangin sama teman saya, "Loh, saya hubungin dia enggak bisa, dia telepon kamu bisa." Iya kan? Saya bilangin tuh, "Kalau mau dibantu jangan belagu." Saya bilang begitu. Baru tuh si Mamoranya telepon saya. Nah, setemu saya itu tadi ya rekamannya udah. Terus kayak istrimu harus ngomong sama Ibu Lis, karena si Rudy Yohanes sudah bilang satu pintu. Ya nanti jadi fitnah, bener kan jadi fitnah kan? Kita nggak bantu diomelin sama netizen, kita bantu katanya satu pintu, di fitnah katanya duitnya ditilep kita. Nah kalau saya bilang, oh gini saja, mau bantu istrimu kesini, nggak mau sudah nggak usah, kita nggak bisa bantu. Saya sudah bilang tegas sama anak Batak begitu. Ya, kalau mau bantu, tapi herannya orang lain hubungi istrinya anak Batak bisa, tapi kita susah nggak bisa. Ya, orang lain bisa menghubungi dengan mudahnya dijawab. Iya. Nah, itu kan herannya kan begitu kan? Nah, berarti kan ada yang salah ini kan? Gini kalau tidak berkenan dengan cara Galarua, ya udah nggak apa-apa, kita kan hanya menawarkan bantuan. Mau nggak dibantu? Kayak HKBP mau nggak dibantu? Ya mereka kan menolak halus, ya udah nggak usah dibantu, kita kembalikan uangnya kepada dia, nih uang yang dari donasi dari masyarakat ada 2 juta ini kita kasih. Tapi kalau dia minta dibantu, katanya ya kalau mau demo jangan bawa sama kita, yang nggak bisa dong, kan kalian yang punya masalah bukan saya, kan begitu kan? Kan istilahnya kan begitu kan? Nah, jadi nggak usah sampai inilah, nggak usah buat kekeran bahan-bahan begini, ya nggak usah buat kekeran, ya jangan buat kekeran karena ini kan uang pamali. Maaf katanya, balik lagi kita ya, kita sampai ngucap ya, kita mau beli kepala kamu saja bisa. Nah ya sebetulnya ya, nah itu kan artinya apa, nggak usah lah ngomong-ngomongin kita kayak orang kere, duit seperak dua perak kita mau nilep-nilep duit begini. Jangan samakan saya dengan kamu gitulah, jangan saya samakan saya dengan kamu yang suka nilep donasi, ya. Pak Paul, ya, yang membuat saya geleng-geleng kepala, Pak Paul, sampai detik ini masih saja ada omongan-omongan tentang Pak Paul menilep donasi. Sampai saat ini masih terus gentayangan ya Pak Paul. Nggak apa-apa, karena ini loh, jadi, orang tidak percaya ada orang sebaik saya. Orang tidak pernah percaya di dunia ini ada orang sebaik saya. Kenapa? Karena mereka sendiri tukang tilep donasi. Ya. Gitu loh. Ya. Karena mereka sendiri tukang tilep donasi. Padahal kita sudah buka demikian rupa pun, orang nggak percaya, ya kan? Berarti karena kamu sendiri memang tukang begitu. Memang itu kerjaan kamu nilep donasi, makanya kamu enggak percaya kalau ada orang sejujur saya. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya. Jadi rombongan Paul Zhang CS ini ya, membuat sandiwara. Kalau menurut saya sih sandiwara saja ya. Orang katanya mau bantu Bang Agustan segala, alah bullshit, omong kosong. Semuanya itu tidak ada yang apa ya. Kalaupun membantu, aduh, hai. Ya kalau memang mau membantu, bantu saja, tidak usah banyak cerita kan begitu ya. Ini mesti keluar-keluar sana sini, yang pada akhirnya maju mundur macam ingus ya, keluar masuk macam apa ya. Jadi anak Batak ini malah dikata sama mereka, oleh mereka ya, kelompok Paul Zhang CS ini, bahasanya ini dibisniskan gitu ya. Jadi mereka saling berburuk sangka satu dengan yang lain sesama mereka ya. Sama-sama kafir mereka, dan mereka saling
berburuk sangka satu dengan yang lain. yang rugi siapa nih nanti dia tak tahu lah ya. Yang jelas yang mendapat keuntungan di sini ya bagi siapa yang mencari donasi ya, karena sudah barang tentu mereka akan ya lipat-lipat sikit gitu ya, orang tak ada yang tahu juga. Karena kalaupun ada kemalangan itu wah mereka senang ya, mereka senang. Kalau ada orang Kristen susah atau ada orang yang susah itu mereka senang ya, karena apa, bisa dijadikan ajang untuk mencari penghasilan demi kantong pribadi ya, itu sudah barang tentu ya. Dan ini Saifuddin Ibrahim juga katanya mau dibantu lah segala macam, pokoknya bikin geli lah. Perihal masalah itu ya sebenarnya kita umat Islam nih cukup tertawa tertiwi saja ya. Semoga saja semua itu seperti Saifuddin Ibrahim juga akan mengalami hal yang sama dan bahkan mungkin akan lebih parah lagi dari Rudy Simamora ini, anak Batak ini. Oke, demikian saja kamu sebenarnya ada bahasa sampaikan. Saya Rudy Simamora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.